Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara menjual koin kripto di aplikasi Indodax. Jadi buat kamu yang sudah membeli koin kripto dan ingin menjualnya atau mencairkannya menjadi uang, caranya cukup mudah ya. Namun seperti biasa sebelum ke tutorialnya, buat kamu yang belum punya akun Indodax, bisa daftar dulu ya untuk link pendaftaran dan juga kode referralnya aku taruh di deskripsi video ini. Oke, langsung aja. Pertama kita masuk ke menu wallet atau dompet. Nah, di sini aku memiliki beberapa koin yang sudah dibeli. Untuk menjualnya, kamu bisa tentukan dulu ya koin mana yang mau dijual. Misalkan aku mau menjual koin Ondo. Nah, koinnya yang ini sebagai contoh ya. Oke, kita kembali dulu. Kemudian pilih menu market. Nah, di sini silakan cari Ondo ya. Ondo. Nah, koinnya yang ini ondo/IDR. Kita klik aja. Kemudian silakan pilih jual di bawah. Untuk opsinya ada limit order di sini. Selain itu ada juga market order dan juga stop limit order. Misalkan di limit order, di sini kamu bisa tentukan harga antri jualnya mau di harga berapa. Kemudian jumlah ondonya mau berapa ataupun persentase dari total rupiahnya berapa. Bisa 25%, 50%, atau 100%. Ataupun mau jual misalkan 20.000 gitu. Itu bisa ya. Silakan sesuaikan aja mau dijual di harga berapa ataupun di jumlah berapa untuk ondonya. Namun karena biar lebih cepat, aku jualnya di harga market aja ya. Biar langsung terjual. Untuk jumlahnya aku mau jual semua aja. Kemudian pilih jual ondo. Nah, maka jika di market order itu lebih cepat ya proses menjualnya. Biar gak nunggu lama gitu ya. Jika sudah, kita masuk ke wallet. Kita refresh. Kita refresh. Nah, maka ondonya sudah tidak ada ya. Dan sudah beralih ke rupiah. Atau sudah terjual. Jika sudah seperti ini, untuk menariknya ke rekening, kamu bisa klik aja menu tarik di sini. Kemudian silakan tambahkan rekeningnya mau ke dikirim ke bank mana ataupun ke pulsa juga bisa. Silahkan kirimkan aja ya, cari banknya, kemudian silahkan jual untuk IDR-nya, seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk cara menjual koin kripto di aplikasi Indodax. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya, silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.